Halo guys, welcome back ya. Halo teman-teman. Ya, hari ini kita bakal unboxing. Kira-kira unboxing kita bakal ngerakit juga baru pasang guys ya. Ntar aku buka laptopnya dulu guys. Ya lebih chill aja sekarang ya, santai. Kalau suaranya, kayaknya suaranya aneh nggak sih guys? Kelagaannya maaf ya, masih pakai mic handphone guys. Alright, coba bener deh. Oke, halo teman-teman, Zaki Leonardo, halo guys, halo teman-teman. Kita unboxing aja guys ya. Ini adalah produk dari Zowie guys ya, Zowie XL 2546K yang kalau orang bilang sih ini monitor buat pro. Mostly bukan buat pro sih, mostly pro player pasti pakai ini. Karena fitur-fiturnya yang mungkin dibilang akan sangat berguna untuk orang-orang yang main game FPS. Jadi gue akan jelaskan lebih lanjut lagi kita soal unboxing aja gitu. Unboxing. Gila, penuh banget, gede banget coy. Ini gede banget coy, monitornya net guys. Gede banget. Punya gue, buku apa ya? Buku, garansi, apa-apa ini like it ya. Halo Bang Rio, halo guys, halo teman-teman. Kelihatan kan di kamera kelihatannya? Monitornya deketin. Biar deketin nih, biar kelihatan. Ini mau lebih deket kali guys. Biar lebih kelihatan guys. Set. Oke. Ini ya, segini ya. Oke. Tep ya. Oke. Refresh-nya berapa bang, kata Kevin? 240Hz ya. Mantap. Kita buka contoh aja guys ya, kita mulai rakit kali ya. Tebal bro. Apa ini guys? Apa ini bro, lihat gua. Apa ini? Sampai gua gagatek guys ya. Mana ya cek teh bang, bukan FPS kocak nih monitor guys. Bang Winda bang, benar kagak ada nih kocak. Mana ada guys bang Winda. Tes buat WNFP bang, ini monitor utama, monitor utama lah, masa monitor kedua. Gila kali. Gila kali. Partnya TMX buat monitoring. Kita pakai TMX. Kurangnya sedikit ya, set. Set, ini gak tau buat apa. Dia terlalu lagi ya, guys. Ada stand monitor kayaknya nih. Ini buat pala monitornya guys. Kayaknya di baut ya. Kayaknya butuh ini deh. Kayaknya butuh apa? Butuh obeng deh guys. Pasti buat main FPS bang, yoi. Dan Mario GG, gak GG juga sih. Jadi yang bisa gue bilang adalah dari si Zowie Bank ini guys, yang punya 3 fitur yang gak dipunya di monitor lain. Itu adalah Diag Plus, Black Equalizer, sama Color Vibrance. Yang penting itu di Diag Plusnya sih. Diag itu kan sebenarnya sih Diag Plus. Jadi kalau misalnya orang, lu kan main Valorant guys ya, kalau misalnya lu kan geser-geser gitu kan, pasti buram. Kalau di monitor si Zowie ini, mostly dia nggak buram banget gitu loh. Dia lebih kelihatan, lebih berat banget loh ini bro. Ini Benora atau gimana ya? Berat banget anjir. Nikat di harga berapa bang? 9 apa 12? Kebetulan harga monitor ini kalau nggak salah 9,9 deh, kalau nggak salah ya. Kalau kalian mau beli, gue udah cantumin link kok. Karena ini sponsornya juga dari, ini official sponsor dari PaperX, jadi kita pakai ini rata-rata. Sang virus. Tapi kok pasangnya kayaknya harus pakai obeng deh. Dan mau tem. Are you sure like this? Ya gitu. Begini. Ya, so. Ini. Puter dulu. Jadi kocel di. Kalau di, tulisnya paksa banget. Tapi itu udah kita lock, kita kunci guys ya, sabar ya. Gua tutup dulu bro. Itu PC jelek bang, mendingan buat gua. Ini bukan PC, ini monitor bro. Oh iya, ini buat kakinya guys ya. Kakinya aja udah berat banget bro. Tapi tinggi banget deh kayaknya, ini monitornya lebih tinggi deh.
kalau saya tenang gitu guys. Ini kalau misalnya kita, misalnya kalau misalnya kita buat apa, buat buat lagi kuliah nih, buat apa, buat buat ngomong gitu, mikrofon ntar bisa juga nih ya. Asal-asalan bro, oke? Okay? Kotak apa gue nggak tahu. Oke, siap. Oke, siap. Oh ini kayaknya ini deh. Ini kalau misalnya yang beda lagi guys di monitor video ini tuh dia ada kayak, nah ini. Ini adalah bilangnya apa ya? Bilangnya kayak samping-sampingannya guys. Gue nggak tahu ini perlu apa enggak guys ya? Karena monitor gue kan ada dua sekarang, utamanya jadi tiga. Karena udah tiga sih, cuman satu kan gue nge-Sandy. Satu Sandy yang gak pake guys sekarang. Gak dikasih ya, dibeli Sandy atau apa gitu guys. Oke, ini gak tau nih apa nih, ini buat berenang kali ya. Pengguna apa dari PT Toto? Iya dah, iya aja deh guys, biar cepet guys. PT Toto. Aduh, PT Toto. Kabel-kabelan bro. Lah, monitornya mana? Kan monitornya. Ada dalam ya. Apaan deh? Ini kain loh apa nih? Apaan, bro? Tunggu lama, udah gue jual ke saya ini apaan, guys? Buat nutup monitor, guys. Kalau biar nggak kotor, bro. GG, guys. Baru tahu gue. Begini ya guys, monitor biasa soalnya nggak ada nih buat kabel, udah pasti simple kabel. Aku buka dulu kabelnya ke terbawah. Tapi ternyata barang jadi PC gua. Nah, kalian ngeliat, kalian pasti jadi ngeliat juga kamar tuh kayak gimana. Karena aku mau nggak mau gua kasih liat gua nyetapnya gimana guys. Tapi berantakan maaf ya guys, kamar gua berantakan bro, jadi jangan marah ya. Bocil-bocil berantakan nanti menyerang bang, kamarnya berantakan. Monitor lama jual ke gua bang, monitor lama udah dijual ke Sandy. Nanti kalau untuk video reviewnya kita bikin konten guys, ini video cuma unboxing aja. Video nge-review nanti ada kontennya, kalian tinggal tunggu aja guys ya. Apa bedanya monitor ini sama monitor gua yang sekarang? Soalnya monitor gua yang sekarang itu adalah Asus. Pokoknya mereknya Asus itu 280Hz malah. Bisa 280Hz. Tapi dia nggak ada fitur-fitur kayak yang punya satu gua ini guys. Oke. Bang ada kolor lu itu bang, kolor apa anjir? Kolor apa sih anjir? Gak ada kolor kocak. Mana kolor sih? Asus TOV ya, Asus TOV sekarang gua pakainya. Tapi ya biasa aja. Gak gitu bagus, ini kabel HDMI ya. Ini DisplayPort. Kabel buat connect ke PC. Oke, ini keluar dari ya. Gampang lah, kita ternyata bro, gak susah bro. Kita bakal ribet guys, kita monitor ini ribet, nah, tapi biasanya monitor udah digabung sama ini. Yes, this is it guys, the moment of truth. What, anjing? Cok! Gila. Oke, sore guys. Itu harus dibaut bro, ini bro. Gue geser dulu ya, ini ya. Ini lo. Ini aja lo. Aduh, sorry. Harus dibaut guys. Berapa inch bang? 24 monitor, rata-rata monitor buat pro player itu 24. Gue ambil obeng dulu guys. Obeng. Cuan sendiri, makan duit rakyat sendiri, jadi afiliator sendiri. Oke. Okay. Aduh, biasanya guys, ini gimana pasangnya ya? Biasanya tuh langsung jadi, coy. Oke. Okay. Emang udah gendut dari kapan?
ini beneran begini loh, langsung isinya aja. Kayak nggak, ini kayak nggak perlu dibuka deh. Ini nggak perlu dibuka deh. Nggak ada perlu deh. Nggak perlu guys, nggak perlu guys. Dijual kelas ini berapa hertz? 44. Bukan nggak perlu tuh, pas-pasan berarti guys. What? Wow, look at that baby. Wow. Wow. Zoe itu lagi ya, Zoe ini Zoe. Zoe pro player punya monitor, Bro. Di pro player itu. Nanti si channelnya lebih jago lagi, ya kan? Gimana tapi ya gede gak sih? Sama deh kayaknya guys. Warnanya sama deh kayaknya. Barunya gendut. Itu color coba cuci dulu bang. Color apa sih kocok? Apa sih color angin? Ini gimana cara pasang ya? Ini gak perlu kayaknya guys ya. Perlu gak sih guys? Kira-kira guys. Perlu gak sih? Do we need this? Or we don't? Yes. Kita nggak perlu gue cabut ya. Cabut dulu guys, unboxing. Bukan dibuka-bukain ini guys. Terus sayangnya nggak perlu guys sayangnya. Ini nggak perlu sih, gue ada 3 monitor, jadi nggak ada monitor yang lain. Nah, bagus banget guys, sumpah guys, bagus banget guys. Mana masalahnya sih, anjir? Kok bingung gue? Apaan? Kintok? Kintok? Bro! How? Balik bang, ini gak ada benar guys. Ininya gak ada ke belakang katanya. Gue udah diajarin soalnya. Diajarin nih sama orang Zoe. Orang Zoe-nya ngasih tahu pasangnya kebalik, soalnya sebenarnya tertinggi. Harusnya nggak tuh sini ya? Harusnya begini ya? Ini sih begini guys. Gimana bro? Gak ada bro ngomongnya bro. Ini lubangnya di sini doang guys, kiri kanan. Bang, perutnya nggak ngangin bang. Ajar ya? Kurang ajar dong ya? Itu biar nggak jadi spoiler musuh bang. Iya, biar nggak nyontek kalau di sekolah. Sekolah mana yang monitornya buat gaming ya? Emang ada sekolah yang monitornya buat gaming guys? Nggak over, nggak tahu nggak hari ini kayak deh. Gue coba sekarang ngadep gini, gue setelah ngadep gini coba ya. Ini belakang berarti ini begini. Kayak begini. Should be like this man. Ya gini ya, coba ya tesnya pasang head to speed ya. Wis lo bro, bro karet-karetnya loh wis. Gimana pasangnya guys? Beneran di sini nih. Gak bisa guys, tau gak? Udah dapet duit, perut pun buncit kurang aja. Ini kan harus ini. Tapi gimana cara pasangnya, gue takut nekennya nih. Iya, sini ada kayak karetnya gitu guys, kalau karetnya aja. Gak ada lubang ya, tapi ada karet. Berat juga ya. Wah, berat banget mau punya monitor. Ini pake kurang berat. Susah ya masanya. Kalau perlu gue pasang kali guys ya. Tuh. Tapi di sini harusnya kan. Nggak mau guys, ini karetnya loh guys, taruh dulu kan karetnya. Gue baca bukunya dulu ya.
Gak usah kan sih ya. Mana banyak kondisi ini, gak apa-apa, biarin gendut. Kenapa? Gak seneng gendut, ah? Nah, senang. Gak apa-apa, saya nanya. Kenapa gak senang lo gendut? Kenapa? Ini senang kan? Gak usah kali ya. Tadi mau ngomong soalnya keren, kan keluar. Kita baca bukunya guys. Kalian gimana? Apa kabar teman-teman? Apa masak bang? Bikin dari Bang Branto yang benar. I just wanna say you wanna run away. Baby, I want you to do this with me. This with you. With you, with you. Oh, ini ada karetnya nih, lo dikorek dulu karetnya. No, karetnya kan. Bro. Gue pinter guys, gue pinter ya. Pinter itu relatif. Eh, apa kata aku bro? Nice. Kok copot sih? Gak kuat ya? Kalau gue lanjut beli gituan, kenapa emang gak boleh? Kalau gue bilang dikirimin kayak mana? Balik ya? Balik sih. Dari atas HP bang. Mungkin begini kan? Mungkin gini guys. Maksudnya gini nih, maksudnya gini katanya. Maksudnya bener gini nih. Ini buat apa? Ini gak mau klik itu. Di atas gini ya. Enggak juga dari bawah ya. Sopatnya gini lagi sih. Ntar dulu guys. Dari basket ya bang? Iya, main basket nih guys. Oke, bapak paket ini beresnya males banget tuh. Coba bagi mungkin suaranya lebih bisa ngeklik guys, betul-betul ya. Ini aku rusak. Ah, ini baru ngeklik nih. Tuh, bisa kan? Nah, dah. Hehehehehehehe. Sayangnya tulis. Keren nggak? Keren nggak? Oke. Oke, okay. Gua rapiin nanti aja guys, cuman ini kita bawa kabelnya nanti kita tetap di dalam. Gua akan pindahkan dulu guys ya. Oke, okay. Wait, ini kamar gaming gua di sebelah sini. Maaf ya kalau berantakan ya, kalian jangan marah ya. Ini nggak ada cable management sama sekali, jadi yang terlalu sama gua. Oke, okay, sebentar ya. Ini gua akan rapikan dari sebelah sini. Oke, wait. Soalnya double nih kayaknya. Tamp. Cek. Oke, cek. Soalnya udah gak ada suara. Mungkin gue rapikan sebelah sini. Oke, okay, wait. Sampai juga ya. Doang
Berantakan bang, iya berantakan makanya. Oke, monitor utama sih. Ada buat bersih-bersih, kalau mau bersih-bersih nih. Tuh. Bersih-bersih tuh. Baru beli juga ini. Biar mandiri bisa bersih-bersih sendiri kan. Dan juga tapi barang. Ya, ini bakal pindah ke kiri berarti. Ini pindah ke sebelah kiri. Ya. Ini banyak buat aku repair ini. Holy shit. Pindah dulu. Kita ke sebelah kiri. Ow! Ini guys ya. Ini enggak sih? Ini ya. Mepet nih. Ini ya. Ini monitor utama. Masih iya aja deh. Mepet gitu ya. Jadi taruh di sini. Oke. Aku susun lagi guys. Masih banyak lagi yang susun. Kita nanti kuningin, kurang lebih. Oke. Bentar guys, bentar. Oke, patahin bang, jangan dong. Ntar monitor dalam kita bawa nih. Bro, ini berat banget bro, sumpah bro. Ini berat banget, anjir. Monitornya anjir tinggi banget guys. Yang aja segini lah. Segini. Tinggi banget. Tinggi banget guys. Ini lebih gede dari sebelah ya. Aduh. Coba guys. Berat badan lu bang, sampai seperti alright masih sampai jatuh monitor guys ya. Waiter sudah sini. Tamat sudah sini. Ini buat aku upload bahannya guys biar gak terlalu ngalahin. Ini kayak beneran ini kayaknya sih nggak perlu sumpah deh. Oke guys, ini gue cabut aja guys ya. Ini kan gak akan gue cabut aja guys. Si apa? Si ini gue cabut ya guys ya. I'm so sorry. Sorry, tapi kayaknya ini kalau di monitor satu oke. Okay. Cabut aja guys ya. Biar lebih rapi. Biar lebih terlihat rapi guys, oke? Okay? Ini begini. Dan rapikan. Oke, okay, sebelah sini deh. Dan pasti. Oke, okay, lebih begini. Sebelah kiri.
Gini ya. Oke, gini ya. Oke, nah, gini, gini kan? Oke. Ini terlalu tinggi sih, guys, monitornya, guys. Kamera aku jadi tinggi banget, pasti. Pasti kamera aku jadi tinggi banget, aku harus disetting kamera lagi, guys. Nih, gimana sih? Jadi tinggi kameranya, guys. Nah. Masukin, kita masuk mulai, kita mulai masukin ya. Ini bos banci taruh sini. Coba kita sini. Oke. Bah, harus ya. Oke, tapi kayak gini guys. Oke, oke nggak? Atau nggak? Atau nggak bro? Apa biasa aja? CPU mending bawah bang, CPU bawah takut kotor guys. Tapi kayak gini guys, nih. Tidak efek kita itu. Gimana ya, belum praktik. Oke, ikut aja. Tinggi banget monitornya guys, gak bohong tinggi banget. Sebuah sampai 30.000. Perlu rapi kan guys, kayak verifikasi cuman gimana bro, mau miring jangan sampai miring guys, miring nggak sih, tidak mau miring sih, kayak segini aman, nyaman, lebih miring dikit, berarti bro, nggak miring, miring dikit, nah. Ini bantu sedikit. Jadi bentuknya kayak gini guys, set, set, gitu ya. Gini ya, oke nggak? Biasa aja. Kami gue geser deh. Mau kalian penasaran sama PC gue nih tuh? Bentar kayak gini guys. Gini ntar. Ya. Oke ya. Dari depan, PC, mic, nih. POV jadi streamer gini guys. Oke, tempat minum. Kurang miring sih. Bukannya ke miring. Saya bawa ke miring ini guys. Nah, bisa gue live chat sebelah situ. Email, email, email. Miring lagi. Set kanan. Atas. Kanan, atas. Atas. Kiri. Sorry guys. Email guys. Atas. Oke. Okay. Dah. Yes, dapat emailnya. Belum ada kocak. Oke, ini gini ya. Ini ketinggian monitornya. Ini ketinggian sih. Ntar gua kecil dikit. Tapi ini kayak ini terlalu miring deh. Ini gini. Kok? Streamingnya mati. Streamingnya mati guys. Streamingnya mati guys. Yuk streaming selesai sih gua. Oh, oke. Gak mati ya. Gak mati kan? Enggak. Aman. Keyboardnya Keychron. Ini gua kalau bikin guys, gua biasa harus ini. Set. Ada. Ini ketinggian sih monitornya. Cuman oke sih, gue suka tinggi gini sih, lebih enak liatnya. Nanti paling kalau gue next ini, gue paling gini sih, udah. Coba kita coba nyalain ya. Gue coba nyalain ya, bentar ya. Kayaknya tunggu sini deh. Kalian tunggu sini boleh gak? Ya, tunggu sini nih. Oke. Okay. Ya, tunggu sini ya. Oke, okay, gue coba nyalain ya. Ya, di depan. Sabar guys, sabar.
Sabar, sabar, sabar. Aku. Oke. Okay. Nah, power dulu, power, kabel power. Wait, kabel power masih. Oke. Okay. Ah, saya juga bro. Kabel HDMI display port. DP ya. DP bro. Display port sini. Oke. Okay. Oke. Okay. Alright. Alright. Oke, okay, sebentar guys ya. Eh, gue belum colok listrik lupa. Hey, maaf, maaf. Maaf guys, maaf guys. Colok listriknya. Bosingnya capek, bro. Oke. Okay. Yang lain gimana? Oke. Okay. Tweet. Iya, lebih tweet. Oke, okay, nyala, guys. Good luck, Evan, nih. Set. Nih. Oke. Okay. Aduh, ini display picture ya. Bro, aku butuh ini, bro. Tolong, bro. Mana? Nice, nice, nice. Display picture. Ini di situ dong. Aduh, ini miring, anjir. Oke. Nah! Ini display 2 jadi display 1. Ini gua tuker guys. Portrait. Salah. Portrait sini. Aduh, salah guys. Salah guys. Ih, ribet banget ya kalau misalnya dari miring gini ya. Oke, ini ke kanan. Nice, ke kanan dah. Aman. Ini aman. Hancurin bang, jangan kocak. Oke, berarti yang ini kita portrait. Nah. Kok kebalik anjing. Revert. Salah. Ini harusnya ini main display. Nah. Cakep. Udah pindah guys. Oke. Okay. Nih, taruh sebelah kiri, sabar gesek terus. Nah, ini taruh sini. Ini agak naik dikit begini. Set, ini kita tuker. Kita tuker, bro. PC bagus malah dimiringin. Kan ada 3, kenapa emang? Oh, boleh. Oke. Okay. Wah, kebalik anjir yang gitu, cok. Portrait flipped. Nah! Cakep. Kan itu. Udah kan? Bang, muka lu kayak peju. Iya, emang. Kok jadi kecil gini ya, by the way? Bentar. Kok jadi kecil gini, guys? Kamera gua. Oh. Oh, sorry, guys. Ini my bad sih, guys. Oke, sabar. Salah. Nah, ini salah. Maaf, guys. Oke, my bad. Sabar. Tuh, udah gede ya. Oke, sabar. Ini gue setting lagi ulang. Settingnya agak ribet coy, emang coy. Nah, ini mesti salah posisi. Nah, posisinya mesti harus begini. Nah. Oke, ini begini. Oh, begini. Ini gue geser nih tuh. Ini monitor gini, guys. Set. Ini agak ribet emang ya kalau nyetir-nyetir begini ya. Oke, apply. Nah, tuh kiri, kanan. Udah sampai. Udah, guys. Kelar, guys. Nah ini monitor kalau lebih kayak gini sih, gue belum setup, cuman ntar gue setup mulai buat main game, cuman kalau ke review nanti di video review guys ya, alright? So, terima kasih review keyboard, webcam sama mouse, anjing Kevin. Ini webcam, Brio, ini mic HyperX, ini keyboard nggak biasa, mouse-nya ini, mouse dari giveaway, Pulsar. Udah guys, gitu doang guys, udah kan?
Alright. Mudah-mudahan guys ya, kita lanjut lagi nanti malam. Nggak malam sih, mungkin jam 8:30 kalau sempat, kalau masih udah siap, gue langsung live warnet bocil ya. Gue mau setup dulu soalnya guys, oke? Okay? Gue mau rapikan dulu, terima kasih teman-teman. Monikar TUF lu, TUF Asus TUF 259 QM. Alright. Oke, okay, ntar malam kita main Valorant pasti ditambah jago guys, kalau udah gue setting ulang ya, oke? Okay? So teman-teman, thank you banget. Thank you, Zoe, Benki. Semoga dengan monitor dewa ini gue bisa menjadi pro player Valorant, walaupun udah gak mungkin ya. Dan yang belum gue jelaskan adalah dari monitor si Zoe ini guys, yang ini guys. Dia pokoknya mempunyai fitur DirectX, DirectX Plus, di mana nanti gue akan jelaskan lebih lanjut di video review. Tapi yang penting adalah kalau lu main FPS, lu banyak gerak, itu buremnya nggak burem banget. Oke, ntar gue kasih lihat buktinya guys, gue ngerti. Oke, so thank you. Sampai jumpa di next episode. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.